pada para keluarganya, para sahabatnya, ya, serta para umatnya yang selalu senantiasa menjalankan apa yang beliau ajarkan hingga akhir hayat kelak mereka. Taib, ananda sekalian rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita lanjutkan, ya, pertanyaan yang ketujuh, ya, apa makna la ilaha illallah? Nah, di sini apa makna la ilaha illallah? Di kitab kita dikatakan tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika biannallaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihil batil. Demikianlah, karena sungguhnya Allah dialah yang hak, dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain dari Allah itulah yang batil. Surah Luqman ayat ke-30. Dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi harama maluhu wa damuhu. Nah, ini masya Allah sekali, ya, hadisnya, ya. Di sini diartikan barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan kafir terhadap apa yang disembah selain Allah, dia mengingkari, dia kufur terhadap yang disembah selain Allah, dia kufur terhadap togut, dia kufur terhadap patung-patung, ya, dia kufur terhadap sesembahan-sesembahan yang lainnya, dia kufur terhadap orang yang menyembah matahari, yang menyembah bulan, ya, zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dulu banyak seperti ini, ya, maka harta dan darahnya adalah haram. Artinya apa? Kita enggak boleh mengambil hartanya, kita enggak boleh menyentuh jiwanya. Bisa dipahami, ya? Jadi kalau orang sudah mengucap kalimat la ilaha illallah, kemudian dia bertauhid dengan itu, dan dia kafir, maksudnya dan dia kufur, mengingkari sesembahan selain Allah, maka harta dan darahnya itu haram. Ya, enggak boleh diambil secara zalim, ya. Enggak boleh apa namanya dia disakiti, enggak boleh. Baik, kita balik lagi ke makna la ilaha illallah. Ya, ada kemarin yang berkaitan dengan ini juga, ya. Pertanyaan keberapa, Pak Ustaz? Baik, yang pertama, ya, kenapa Allah menciptakan itu? Ada di yang pertama, pertanyaan pertama sekali, ya, itu juga berkaitan dengan makna la ilaha illallah, ya, hak Allah, ya. Di situ dikatakan, ya, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas hambanya, apa yang harus dilakukan seorang hamba untuk Allah, haknya Allah, ya. Kemudian situ dikatakan an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, ya, agar supaya menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Naam. Baik. Jadi seseorang kalau dia sudah mengucapkan la ilaha illallah, kira-kira boleh enggak ke dukun? Kira-kira boleh enggak ke dukun? Ke dukun enggak boleh, ya, haram. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan ucapannya, maka batal salatnya selama 40 hari. Ya, kita enggak tahu, kita dalam sehari semalam saja, ya, bahkan bukan dalam semalam, dalam sekali sholat atau bukan dalam sekali sholat, dalam satu rakaat kita nggak tahu diterima Allah atau bukan, ya, kita nggak tahu diterima Allah atau enggak, gitu. Jadi, ya, walaupun kita menjaga diri kita dari kesyirikan, kita nggak tahu apakah diterima atau enggak ibadah kita itu, ya. Konon lagi seorang yang mendatangi dukun, ini nggak boleh mendatangi dukun, nggak boleh mendatangi tukang ramal, nggak boleh percaya sama apa namanya, kalau sekarang itu ada anak remaja itu suka jodiak, bintang, ini nggak boleh, ya. Percaya sama bintang-bintang ini nggak boleh. Ah, macam-macam tuh ada, ya. Apa kayak Aries gitu kan? Ada Pisces, macam-macam lah. Ya, saya nggak tahu semua namanya. Dan ini nggak boleh kita percaya seperti itu. Ya, semua yang diciptakan sama Allah Subhanahu Wa Taala, semua hambanya, ya, atau semua makhluknya itu sudah Allah tetapkan takdirnya 50.000 tahun sebelum bumi diciptakan. Tuh. Jadi semua catatan takdir udah Allah catat di Lauhul Mahfuz, ya. Kemudian
itu apa namanya, Allah telah catatkan 50 ribu tahun sebelum bumi ini diciptakan. Sudah selesai semua masalah takdir. Maka kita, tugas kita saat ini adalah kita mengimani takdir-takdir itu. Makanya pada rukun yang keenam itu, rukun iman yang keenam, ada kita percaya kepada takdir yang baik dan percaya pada takdir yang tidak baik, yang buruk, ya. Nah, seperti itu. Jadi, ya kita harus menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan kesyirikan. Seorang yang sudah memantapkan dirinya dengan kalimat la ilaha illallah, baik dia muslim secara apa namanya keturunan, ya, karena Nabi SAW mengatakan, ya, kullu mauludin ala yuladu ala fitrah, ya, ala fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dia pada dasarnya fitrah. Fitrah itu suci. Suci di sini dia mengerti siapa yang menciptakan dia. Dia paham yang menciptakan dia adalah Allah. Baik itu orang muslim maupun di luar muslim. Setiap anak, seluruh manusia yang dia dilahirkan dalam keadaan suci, fitrah. Ya, dia mengerti sebenarnya siapa Allahnya. Kemudian, ya, namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia, apakah dia seorang Nasrani, apakah dia seorang Yahudi, atau dia seorang Majusi. Ya, Majusi ini yang apa, menyembah api, ya. Seperti itu. Nah, ini kedua orang tuanya. Ya, dalam hadis Nabi SAW seperti itu. Pada dasarnya setiap anak itu dalam keadaan suci, terlahir dalam keadaan fitrah, terlahir dalam keadaan muslim, ya. Namun kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia, apakah dia seorang Yahudi, apakah dia seorang Majusi, atau dia seorang Nasrani. Naam. Ya, maka hendaknya seseorang ketika, ya, seandainya dia seorang yang di luar muslim, kemudian dia ketika dewasa dia tersadar, dia mencari suatu kebenaran dan dia meyakini Islam adalah agama yang benar. Dan wajib, ya, sebenarnya bagi seorang itu, ya, dia harus mengetahui perkara itu. Mereka harus belajar. Kenapa? Kelak pada hari kiamat tidak ada lagi hujah atas mereka. Artinya mereka enggak punya alasan. Ya, kalau dakwah telah sampai di sekeliling kita, baik yang muslim ataupun di luar muslim, maka tidak ada lagi alasan bagi dia kelak di hadapan Allah dia mengelak. Ya Allah, sungguhnya aku dulu di dunia kita, kami enggak tahu tentang muslim, enggak. Kita semua hidup bersama-sama sekarang, gitu kan. Kecuali kalau mereka yang dilahirkan di tengah hutan. Di sana enggak tersentuh manusia yang lain, ya mungkin mereka ada kelompok tersendiri di situ yang hidup di sana. Allah taala alam perkara itu. Namun seseorang apabila dia telah memantapkan syahadatnya, ya, hendaknya dia menjaganya. Enggak boleh ke dukun, ke peramal, enggak boleh percaya bintang-bintang, enggak boleh percaya tetayur. Tetayur itu perkara burung-burung yang biasanya seseorang percaya ini akan memberi tanda. Apa yang paling sering di masyarakat? Burung gagak. Ya kan? Gagak hitam. Ini kalau gagak hitam ini bakal ada yang meninggal ini. Gitu kan? Sampai sekarang masih seperti itu. Di kampung Ustaz masih seperti itu. Kemudian, ya. Kemudian apalagi kupu-kupu. Ya kan? Kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Pernah dengar seperti ini? Kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Mereka meyakini kayaknya sebentar lagi bakal ada tamu. Ya, itu. Kemudian ada lagi. Ya, ketika seorang berkendara di jalanan, tiba-tiba dia menabrak seekor kucing. Iya kan? Mereka akan meyakini apa? Harus dikubur dengan bajunya. Gitu. Minimal kalau enggak pakaian luar, pakaian kaos dalam. Dikubur, ya. Sebenarnya mengubur itu baik. Kenapa? Supaya dia tidak menjadi bangkai. Gitu kan? Baunya enggak kemana-mana. Tapi kalau seorang dia meyakini kalau dia tidak melakukan itu, dia akan mendapatkan sial. Ya, ini namanya tetayur, ya. Enggak boleh seperti ini. Kita diharamkan seperti ini, enggak boleh. Semua itu adalah takdir Allah, ya. Maka apa namanya, ketika sesuatu datang pada kita, katakanlah ini takdir Allah. Takdir Allah yang telah kita apa namanya, yang telah ditetapkan sama Allah. Dan bisa jadi kita dapat relak dari itu dengan amal-amal saleh, sedekah misalnya, salat malam dan berdoa. Itu bisa terhindar dari perkara-perkara seperti ini. Naam. Jadi hendaknya harus kita jaga, ya, dari la ilaha illallah, apa namanya, ketika seorang telah memantapkan dirinya menjadi seorang muslim, ya. Jadi makna la ilaha illallah, kita diharamkan beribadah kepada selain Allah, enggak boleh lagi. Ya, kayak yang kemarin, kalau apa namanya, akhi antum lihat, ya, yang dimaksud tauhid uluhiyah itu apa namanya? Tauhid uluhiyah itu segala bentuk ibadah, ya, semuanya. Baik itu ibadah kita salat, puasa, haji, umrah, sedekah, doa, baca Quran, hanya untuk Allah. Sesembelihan gitu, ya. Sesembelihan juga hanya untuk Allah. Nah, maka enggak boleh, kita enggak boleh beribadah kepada
manusia, itu tidak boleh. Beribadah kepada malaikat, tidak boleh. Bahkan sebagian orang itu ada dia yang terlalu berlebih-lebihan, mereka beribadah untuk siapa? Gurunya. Ada seperti itu. Ya mungkin di sini belum terlalu kali. Ada sebagian tempat seperti itu. Dia beribadah untuk gurunya yang mereka anggap gurunya orang saleh. Bahkan mereka akan meminta doa kepada gurunya walaupun gurunya sudah meninggal. Ini tidak boleh kita berdoa sementara penghuni kubur itu dia lebih butuh doa orang yang hidup, gitu kan? Seorang sudah meninggal dia lebih butuh doa orang yang hidup, bukan orang hidup minta doa sama dia. Ya kita nggak tahu keadaan dia di dalam sana, gitu kan? Tapi yang lebih butuh dia adalah orang yang sudah meninggal. Ya ini tidak boleh kita beribadah kepada manusia, bahkan kepada Nabi Muhammad SAW tidak boleh juga. Ya, tapi yang diperbolehkan adalah wasilah. Wasilah itu ada orang saleh di antara kita, kita minta doa melalui dia. Wahai saudaraku, engkau kuperhatikan adalah orang saleh, mintalah ampunan kepada Allah untukku, itu boleh. Ya, itu boleh. Tapi kalau kita berdoanya kepada dia atau kita minta langsung sama dia, ini enggak boleh. Ini enggak boleh. Tuh, paham ya? Jadi makna la ilaha illallah harus tetap kita jaga. Kita selalu berdoa sama Allah, ya. Ya muqallibal qulub, gitu kan? Tsabbit qulubana ala dinik. Ya, wahai zat yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Tip ya, serasa cukup ya untuk kegiatan pagi hari ini. Ya, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.